KPM. Hitung luas. Ada bentuk segi empat sama. Dekat sini ada nombor lima. Ada nombor lima. Luas. Luas. Kena kira ni. Macam mana agaknya ya? Kena ingat balik. Assalamualaikum, Nisa. Waalaikumsalam, cikgu. Okay. Apa khabar? Sehat. Yeah. Nisa buat apa tu sampai berkerut muka macam tu tu? Cikgu, saya tengah tengok soalan ni. Okay. Dia suruh saya hitung luas, kemudian ada bentuk segi empat sama. Dia ada nombor lima dan nombor lima di sini. Itu yang saya tengah, macam mana nak kira ni? Okey, Nisa, kalau kita nak hitung luas, apa yang Nisa perlukan? First sekali. Saya perlukan formula untuk menghitung luas. Okey, cikgu. Saya tengah nak ingat. Datanglah kepadaku. Okay. Cikgu bagi orang. Cikgu bagi. Okey, saya dah dapat. Saya dah dapat. Alright. Formula dia panjang darab lebar. Betul tak, cikgu? Betul. Okey, so berapa ni hasil dia? Panjang darab lebar memandangkan panjang dan lebarnya sama. Untuk segi empat tepat, jadi segi empat sama. Jadi, 5 darab 5, 25, cikgu. Ya, betul, Nisa. Very good. Pandai. Best student ni. Okey, baik. Nisa, kita pergi contoh yang kedua. Boleh, cikgu. Ready? Tak ada masalah. Okey, contoh yang kedua. Okey, Nisa, contoh yang kedua. Oh, alamak, masalah. Kenapa Nisa masalah ni? Alamak, cikgu. Soalan yang sama, hitung luas. Bentuk yang sama. Tapi tak ada nombor lah, cikgu. Dia ada huruf X dan S juga di situ. So, Nisa rasa masalah tak buat Nisa? Itulah, tengah ingat balik. Macam mana nak darab kalau tak ada nombor? Terkelirulah cikgu nampak huruf X macam mana ni. Okey, kalau macam tu nampaknya teacher kena masuk kelas cikgu. Boleh? Masuk kelas cikgu? Boleh. Okey, dah tiba masa ni. Jom cikgu. Boleh? Okey, jom. Saya ambil basikal saya kejap cikgu. Okey, alright. Okey. Selamat pagi, anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Pagi ini Nisa akan temani anda selama satu jam dan Nisa ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Pelitup muka jangan dilupa, pakai dengan kemas dan baik dan tukar kepada pelitup muka yang baru sekiranya telah kotor atau melebihi penggunaan selama 8 jam atau tukar dengan lebih kerap pun lagi bagus. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun, gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu untuk sanitasi tangan anda dan jangan lupa amalkan penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Baiklah, jadi jom kita nak persilakan guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita ada Yang Mulia Tengku Nur Halina, Yang Mulia Tengku Ahmad Putra atau mesra disapa Cikgu Kuna. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Okey, khabar baik. Terima kasih Nisa. Cikgu, saya nak ucapkan terima kasih sebab pagi-pagi dah tolong saya selesaikan masalah hitung luas tadi. Tapi sebelum kita pergi kepada soalan yang lebih sukar dalam episod kita pada hari ini, saya nak minta Cikgu Kuna untuk perkenalkan diri Cikgu kepada murid-murid di seluruh Malaysia yang sedang menonton kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Okey, Assalamualaikum untuk anak-anak kesayangan Cikgu walau di mana pun mereka berada. Okey anak-anak, nama penuh Cikgu diberi Yang Mulia Tengku Nur Halina binti Yang Mulia Tengku Ahmad Putra. Cikgu merupakan guru cemerlang matematik daripada SMK Dewan Berta Kota Baru Kelantan. Atau panggilan mesra Nisa, Cikgu Kuna je. Ya, terima kasih Cikgu. Baiklah Cikgu, saya nak tanya Cikgu lah. Apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Ada kaitan tak dengan soalan yang kita cuba selesaikan tadi? Okey, sebab tu lah Cikgu jemput Nisa masuk kelas Cikgu. Okey, baik, saya dah bersedia. Nampaknya Nisa tak nampak tadi yang X nak darab dengan X kan? Okey, so hari ini kita akan buat yang tu lah Nisa. Baik. Iaitu kita panggil kembangan algebra. Kembangan algebra. Wah, saya dengar pun dah gerun. Nah, cikgu, sebelum kita pergi kepada lebih contoh mengenai kembangan algebra, saya nak jemput cikgu untuk kita sanitasi dahulu tangan. Boleh. Silakan cikgu. Terima kasih. Sebelum kita mula apa-apa aktiviti, ini adalah SOP yang perlu kita jaga di sini. Di samping kita menjaga penjarakan fizikal. Baiklah, sebelum kita pergi kepada soalan yang lebih lanjut, saya rasa saya nak jemput kawan-kawan untuk masuk ke kelas kita supaya mereka dapat bantu saya. Mana tahu ada bahagian yang saya sedikit sukar yang perlu diseru masuk macam tadi. Okey, saya nak seru masuk rakan-rakan saya, murid-murid dari SMK Dewan Berta Kelantan. Hai, selamat pagi.
Ini okay. Dia kawan-kawan baru saya. Jadi jom kita berkenalan dahulu okay. dengan mereka. Saya nak mulakan dengan Fariha. Sila perkenalkan diri anda. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Fariha Laila binti Zainuddin. Boleh panggil saya Fariha. Saya bersekolah di SMK Robertson. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan, ya. Fariha. Terima kasih. Seterusnya kita ada rakan yang bernama Fatimah. Silakan Fatimah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah Karimah binti Zulkifli. Boleh panggil Fatimah. Saya bersekolah di SMK Dewan Jepa. Sila beri tunjuk ajar, cikgu. Terima kasih, okay. Fatimah. Baik, kita sama-sama belajar pada hari okay. ini. Seterusnya kita ada Nik Nur Sakini. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera Kak Nisa dan Cik Huna. Nama saya Nik Nur Sakini. Saya bersekolah di SMK Dewan Jepa. Okay. Hai, selamat kenalan. Kemudian kita ada rakan kita yang bernama Min Nurdini. Silakan Min. Assalamualaikum Cikgu Kuna dan Kak Nisa. Salam. Nama saya Min Nurdini binti Abdul Ghani. Boleh panggil Min. Saya bersekolah di SMK Dewan Jepa. Jangan semua, dah ready nak belajar? Dah ready. Wah, bersemangatlah okay, mereka. Tu. Baik, okay. seterusnya kita ada seseorang yang namanya sama macam nama saya. Oh, silakan Wan Nur Khairun Nisa. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Kak Nisa dan Cikgu Kuna. Hai. Nama saya Wan Nur Khairun Nisa binti Wan Ghazali. Boleh panggil Nisa. Saya bersekolah di SMK Dewan Jepa. Jom belajar sama-sama. Jom okay, kita belajar jom. Nisa. Baik, yang terakhir sekali kita ada Izrin Akila. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Hai Kak Nisa. Hai Cikgu Kuna. Hai. Nama saya Nur Izri Akila binti Muhammad Alwi. Kamu semua boleh panggil Akila. Saya dari SMK Dewan Jepa. Salam ukhuwah buat semua. Terima kasih Akila. Itu dia rakan-rakan kita dari SMK Dewan Jepa Kelantan yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi jom saya nak tanya dengan lebih lanjut. Apa lagi yang akan kita pelajari pada hari ini, Cikgu? Okey, so Nisa dah ready ke? Saya dah sedia. Saya dah sedia. Dah sedia. Okey, dan anak-anak semua dah ready ke? Kalau dah sedia boleh tak angkat double thumbs up? Dah ready ke? Okey, semua bersedia. Okey, bagus. Okey, so Nisa, kalau tadi nampak X pun dah rasa macam bermasalah kan? Okey, dah ready untuk soalan seterusnya? Jom. Okey, alright. Kita cuba sama-sama. Okey, so tadi Nisa dah berjaya menyelesaikan dua soalan. Yang ni dah tersangkut, betul tak? Betul. Okey, so nak tanya Nisa. Kalau tadi Nisa berjaya darab 5, didarab dengan 5, hasilnya berapa Nisa? 25, cikgu. 25. Okey, sekarang kalau cikgu tukar X didarab dengan X, apa jadi? X darab dengan X? Saya rasa saya ingat ni. Ha, kawan-kawan, kalau jawapan Nisa betul, boleh tak bagi double thumbs up? Jawapannya X kuasa 2. Betul tak? Betul tak kawan-kawan? Eh, betul lah cikgu. Betul. Okey, tanya. Alright, okey. So, sekarang Nisa tahu bahawasanya nak hitung luas adalah panjang didarab dengan lebar. Okey, Nisa, soalan belum mencabar lagi. Okey. Okey, dah ready? Ada lagi mencabar. Untuk yang seterusnya. Okey, macam mana Nisa? Ada dua bentuk. Macam mana kita nak hitung luas dua bentuk ni? Hitung luas dua bentuk. Saya merasakan bahawasanya cikgu, saya perlu mencari luas kedua-dua bentuk ini di mana formulanya sama, panjang darab lebar. Kalau kotak yang pertama 5 darab 5, jawapan dia 25. Segi empat tepat yang kedua 7, 2 darab 5, 10. Okay. Jadi 25 tambah 10, 35 cikgu. Betul tak? Betul lah Nisa. Sebab 5 didarab dengan 5, 25. Dan 5 didarab dengan 2, 10. Hasil tambahnya? 35. Yes, bagus Nisa, bagus. Okey Nisa, cikgu. Belum lagi Nisa. Belum lagi? Okey, baru nak bangga. Baru bagus kuasa 2 Nisa. Sekarang nak bagi kuasa 3 pula pada Nisa. Bagus dia, okey. Macam mana pula kalau kita nak selesaikan soalan yang ni Nisa? Ya. Cikgu suka tahu bagi saya tak ada nombor ni. Tapi tadi saya dah tahu X darab X sama dengan X kuasa 2. Okay. Betul tak kawan-kawan? Betul tak? Betul. Okay. Betul. Baiklah. Kalau yang kedua tu 2 darab X sama dengan 2X. Betul tak cikgu? Yes, betul lah. Betul. Nisa, sebab dia tetap akan gunakan formula panjang didarab dengan lebar. Okey, so X didarab dengan X adalah X kuasa 2. So Nisa tambahkan sahaja dengan 2 didarab dengan X. Maka hasilnya adalah 2X. Okey, dah pandai dah tu. Kalaulah Nisa, cikgu nak gabungkan terus. Tak nak tambah satu-satu. Macam mana agaknya? Ini lagi mudah. Sebab panjang darab lebar
kita ada 5 dan okay, kita ada 5 tambah 2 jadi 5 darab 7 35. Yes. Ah, lagi senang kan Nisa? Jawapannya okay, bagus. Jawapan Nisa masih lagi betul dan yeah, last lah Nisa. Ha. Kesian nampak Nisa dah peluh-peluh tu. Itulah saya dah. Okay. Alamak, kawan-kawan kena bantu ni. Okey, dan last sekali usahlah untuk Nisa. Okey, apa nak jadi macam ni? Macam mana alamak, Nisa? Okey, 5 darab dengan 5 tambah S. Ah, okey. Ajak saya tulis, cikgu, saya tulis. 5 darab dengan 5 tambah S. Push. Macam mana cikgu? Ini adalah satu kesukaran yang nyata. kesukaran yang nyata. Kalau okay, begitu, disebabkan 5 tambah X itu, saya rasa macam dia dua pihak yang berbeza. Jadi 5 kena darab dengan 5 dan 5 kena darab dengan X juga. Betul tak cikgu? Pandai Nisa. Betul so, cikgu? Itu dia panggil apa tu sebenarnya Nisa? Yang itu, nama dia. Itulah yang dipanggil kembangan ungkapan algebra Nisa. Ya, kembangan ungkapan algebra itulah. Yang mana kalau Nisa nak selesaikan soalan ni, Nisa kena hitung. Baik. Okey. Panjang kat sini 5. Okey, formula panjang didarab dengan lebar. Bermaksud didarabkan dengan 5 dan X itu kena tambah. Sebab dia dah dicantum. So kat sini 5 ditambah dengan X. Okey. Dan macam mana nak dapatkan hasil dia? Inilah yang kita nak belajar hari ini. Banyak teknik yang akan cikgu kenalkan untuk hasil, dapatkan jawapan bagi kembangan algebra ini. Baiklah, jadi saya kira rakan-rakan di rumah semua dah bersedia dengan buku dan pen masing-masing untuk sesi kita pada hari ini. Rakan-rakan kita di Google Meet pun dah bersedia. Tetapi sebelum itu, kita akan berhenti seketika, jangan ke mana-mana. Kita berehat dengan sebuah video. Saya jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. Okey, pada pendapat saya lah, matematik ni bukanlah sesuatu yang susah jika kita kena dengan caranya. Jadi, sebab itulah kita sebagai seorang pelajar, kita kena kreatif dan inovatif dalam mencari penyelesaian matematik dengan mudah dan ringkas. Pada pendapat saya, kembangan algebra ini adalah sukar untuk difahami. Lagi-lagi apabila kita kurang meminati subjek matematik. Jadi dengan adanya teknik Mickey Mouse dan Butterfly yang telah saya pelajari dan juga anda akan pelajari sekejap lagi dengan Cikgu Kuna, ianya sangat membantu saya dalam proses menyelesaikan kembangan algebra. Dengan adanya teknik-teknik seperti ini, ianya dapat membantu memudahkan saya menjawab soalan. Pembelajaran matematik juga menjadi sangat seronok untuk saya pelajari. Pada pendapat saya, tajuk kembangan algebra ini sudah mudah. Namun, kita dapat mempermudah dan mempercepatkan lagi proses penyelesaian kembangan algebra ini menggunakan teknik-teknik seperti teknik Mickey Mouse dan Butterfly ini. Oleh hal yang demikian, tajuk ini sangat menarik bagi saya. Selamat kembali menonton Teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa, kita ada Cikgu Kuna dan juga rakan-rakan kita di Google Meet dari SMK Dewan Beta Kota Baru, Kelantan. Tadi sebelum kita berhenti rehat, saya ada dengar pendapat rakan-rakan kita berkenaan dengan topik kita. Cikgu, ada yang sebut teknik Mickey Mouse. Ada yang sebut teknik Butterfly.
Apa ni cikgu teknik-teknik ni? Seronok tak rasa? Saya rasa teruja nak tahu. Okey, ya, kalau teruja kita akan stay kat sini. Ya. Cikgu akan ajar satu persatu teknik tu pada Nisa. Baiklah, jadi jom kita teruskan kelas kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey Nisa, sebelum kita pergi kepada teknik Mickey Mouse, dan teknik butterfly. Okey, ada satu sebenarnya yang cikgu nak ajarkan basic dahulu pada Nisa. Okay. Iaitu sebenarnya, okey, kembangan ungkapan aljibra ni sebenarnya bermaksud hasil pendarapan satu ataupun dua ungkapan yang dalam kurungan. Tadi kan Nisa nak darab X dengan X tambah 5. Itu maksudnya. Okey, dan kalaulah untuk pengetahuan Nisa, pendarapan ni sebelum cikgu ajar yang Mickey Mouse dengan butterfly, dia ada satu kaedah. Pendarapan ini boleh digunakan kaedah Jubin. Kaedah Jubin Nisa. Okey, macam mana? Okey, sekarang cikgu terangkan dulu bagaimana kembangan aljibra itu boleh dilakukan dengan menggunakan teknik Jubin. Baik. Okey, so Nisa tengok sekarang macam mana cikgu nak darabkan X tambah dengan 2. Nah, X tambah 2 nak didarabkan dengan X tambah 1. 1, baik. Okey, sekarang cikgu tunjukkan dulu bagaimana kaedah Jubin ini boleh digunakan untuk mengembangkan ungkapan aljibra. Baik. Okey, anak-anak tengok sekarang Nisa nampak ada satu Jubin warna biru. Iaitu X kuasa 2 adalah hasil darab X didarab dengan X. Okey, boleh sama macam Nisa jawab tadi kan? Okey, sekarang cikgu tambah lagi Jubin yang warna kuning sebanyak 3 Jubin Nisa. Okey. So berapa Nisa agak-agak tu hasil tambah dia dah jadi berapa Nisa? Dia dah jadi X. Okey. Bukan. Okey, tengok dah sekarang dah rasa macam semakin susah kan? Kejap cikgu. X tambah tapi tu X kuasa 2. Bukan. Alamak cikgu, saya rasa saya perlukan bantuan lah rakan-rakan kita. Okey, alright, okey, tak apa. Cikgu tunjukkan dulu macam mana Nisa. Baik. Okey, sebenarnya sekarang Nisa tengok cikgu ada satu Jubin warna biru. Okey, dan 3 Jubin warna kuning. Okey, Nisa nampak kat sini. Okey. Adakah dia perfect sekarang ni? Tidak. Tak ada kan? Tak ada. Ada lagi tempat yang kosong. Baik. Okey, sekarang Nisa, kalau kita nak menyelesaikan soalan ni, kita perlu completekan segi empat dia tu. Baik. Okey. So, langkah yang pertama tadi Nisa nampak ada diberi 3 Jubin kuning dan 1 Jubin biru yang mana hasil tambah mereka tu kita boleh dah tambahkan. Okey, iaitu panjangnya adalah X ditambah dengan 1 ditambah dengan 1. So, dia dah jadi X tambah 2. Okey, pandai. Okay. Lebarnya berapa Nisa? X tambah 1 cikgu. Yes, X tambah 1. Okey, so sekarang apabila kita nak hitung kembangan ungkapan aljibra, sebenarnya ada satu kaedah mudah tau Nisa. Okey, apa yang perlu Nisa buat sekarang adalah Nisa kena penuhkan Jubin kat sini. Agak-agak yang kosong tu cikgu. Kosong tu nampak tak? So bila kosong, kita kena penuhkan segi empat ni. Seberapa lagi Nisa nak tambah kat sini agak-agak lah? Saya nak tambah Jubin yang bersaiz 2 lebar, panjang dia 1. Okey, betul. Maksudnya Nisa nak tambah satu Jubin bermaksud saiznya adalah 2 didarab dengan 1. Tetapi sama juga kalau cikgu tambahkan 2 Jubin merah yang berukuran 1. Boleh tak? Nampak boleh, tak? Boleh cikgu. Okey, so sekarang dia dah jadi 1 segi 4 tepat. Okey, sekarang cikgu nak tanya Nisa. Okey, kalaulah Nisa kira semua sekarang luas dia berapa? X tambah 1 darab dengan X tambah 1 tambah 1. Okey. X tambah 2 darab X tambah 1. Okey. So, Nisa tambahkan sekarang. Yang biru ada 1. X kuasa 2. Yang kuning ada? 3. So, jadi berapa? 3 kuning, 3 X. Betul? Okey. Dan yang merah tu ada? 2. 2. So, itulah jawapan dia Nisa. 1 X kuasa 2 tambah 3 X tambah 2. Begitu. Nampak tak? Maksudnya kembangan bagi X tambah 2 didarab dengan X tambah 1 adalah sama dengan luas Jubin di Nisa. Baru saya faham, nampak cikgu. Nampak tak? Dia punya kaitan tu. So, dengan masukkan Jubin merah tadi, kita dah dapat jawapan. Hasil tambah luas keseluruhan Jubin ini adalah bersamaan dengan kembangan bagi dua ungkapan aljibra. Baik. Boleh tak Nisa? Saya insya-Allah boleh dengan bantuan rakan-rakan kita. Saya masih menunggu waktu untuk mereka mengeluarkan suara masing-masing. Okey, alright. Okey, tak apa. Okey, so tadi Nisa ada sebut tentang teknik Mickey Mouse dengan teknik butterfly. Okey, so sekarang bila Nisa dah faham konsep Jubin ini, maka cikgu akan pergi kepada
teknik-teknik yang cikgu reka sendiri, yeah, tahu Nisa. Wow. Ini adalah inovasi yang cikgu buat. Wow. Ha, cikgu buat kajian tindakan, cikgu buat pembentangan sampai ke peringkat kebangsaan. Jadi ini adik-adik di rumah tak boleh lepaskan, cepat-cepat kita nak catat tips yang akan dikongsikan oleh cikgu Kuna. Seterusnya Nisa, bagaimanakah kita akan gunakan teknik yang pertama yang cikgu panggil teknik salam? Baik. Teknik salam ni adalah untuk Nisa kembangkan ungkapan aljibra yang mempunyai satu kurungan. Contohnya tiga salam macam ni. Macam yang Nisa nak selesai mula-mula tadi, nampak tak? Baik. Jadi kalau melibatkan satu kurungan macam ni, cikgu buat satu teknik yang cikgu panggil teknik salam. Nisa, kalau kita nak pergi rumah orang kan, kita akan masuk rumah dia, kita akan salam dengan semua orang dalam rumah tu kan, ataupun seorang je? Dengan semua orang. Akan salam dengan semua orang. Sebab itulah cikgu guna teknik salam ni. Contoh, cikgu bagi satu contoh. Katakanlah ada satu nombor, iaitu 2, didarab dengan satu ungkapan 3 + 4Z. So ibaratnya yang dalam kurungan ni dalam satu rumah. Tuan rumah dan ahli keluarganya. Dan dua ni nak masuk rumah. Apa berlaku Nisa? Dia salam dengan semua orang. Dia akan salam dengan semua orang. So itulah yang cikgu panggil teknik salam. Maka kat sini 2 didarab dengan 3. So jawapannya adalah 6. Dan 2 didarab dengan 4Z. 8Z. 8Z. Itulah jawapan. Jadi Nisa, iaitu 6 ditambah dengan 8Z. Itulah dia salam. Maksudnya jangan miss ahli dalam tu, kena salam semua. Mudahnya teknik ni. Boleh faham tak? Boleh. So sekarang Nisa dah banyak cikgu uji. Sekarang kita nak uji kawan-kawan kita dalam meet tu. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jadi rakan-rakan semua bersedia. Cikgu Kuna nak uji anda semua. Sebab Nisa dah kena tadi. Sekarang kita tengok anak-anak pula ya. Dan adik-adik yang kat luar sana pun sama-sama jawab dengan cikgu dan adik-adik kita dalam talian. Soalan yang kedua. Kita sama-sama cuba. Yang kedua, soalannya adalah 3B didarab dengan 2 + 4B. Tulis jawapan adik-adik. So cikgu perlukanlah bantuan rakan-rakan kita. Siapa yang boleh bantu cikgu? Saya pun cuba sekali lah. Boleh? Tapi kita nak dengar jawapan daripada rakan-rakan kita sebentar. So nampaknya ada adik Akila. Akila sedang angkat tangan. Nak cuba selesaikan. Dipersilakan adik Akila. Silakan Akila. 3B darab 2 sama dengan 6B. 3B darab negatif 4B sama dengan negatif 12B kuasa 2. Jawapannya 6B tolak 12B kuasa 2. Cikgu tengok jawapan saya. Ini saya tak main tipu, cikgu. Bagus. Nisa dah buktikan jawapan dia betul sama dengan Akila. Dah pandai. Masuk sekejap je kelas dah pandai. So kita semai jawapan Nisa dengan jawapan adik Akila. Betul ke tak? Salam 3B didarab dengan 2 dapat 6. Dan 3B didarab dengan negatif 4B. So menghasilkan negatif 12B kuasa 2. Soalan cikgu, mungkin ada rakan-rakan yang terkeliru. Kenapa dapat B kuasa 2? Nisa, kalaulah dua benda tu kita darab benda yang sama, dia sama kuasa 2 lah Nisa. Contoh 5 darab 5 sama dengan 25. 5 di kuasa 2 sama juga 25. So B darab B sama dengan B kuasa 2. Manalah tahu cikgu ada rakan-rakan yang sebelum ini terlepas pula B kuasa 2 tu. Boleh Nisa? Boleh. Seterusnya Nisa, kita pergi lagi kepada soalan yang kedua. Sekarang ni Nisa, ada negatif kat depan. Tadi positif je, sekarang ada negatif. Soalan yang kedua adalah negatif 4C didarab dengan 3C tolak 2. Nisa perlukan bantuan kawan kita ke? Saya pasti perlukan bantuan mereka, tapi saya pun nak cuba juga. Saya dah ada jawapan saya. Dah ada jawapan? Tapi saya nak jawapan kawan-kawan kita. Nak jawapan kawan-kawan. Siapa boleh bantu Nisa? Karen Nisa. Silakan Karen Nisa. Nisa nak bantu Nisa. Negatif 4C didarab dengan 3C sama dengan negatif 12C kuasa 2. Negatif 4C didarab dengan negatif 2 dapat negatif 8C. Nisa. Nisa, bantu yang Nisa punya kembar jawapan tu. Betul tak?
Saya tak pastilah cikgu. Rasa tu lain pula jawapan saya. Lain jawapan dengan Nisa yang kat sini dengan Nisa yang kat sana berbeza. Yeah. Okey. Jadi sebabkan jawapan berbeza maka cikgu kena semak. Yang mana yang betul? Okey. So kita semak sekarang Nisa. Baik cikgu. Okey, soalan tadi yang ada negatif kat depan ni memang sangat menakutkan Nisa. Yeah. Dan dia sangat-sangat menyebabkan ramai pelajar yang membuat kesilapan. Sama mengelirukan. Dengan mengelirukan. Sama yang adik Nisa kita yang kat luar tu ada buat silap sikit. Yeah. Okey. Nisa, tengok kat mana silap dia. Okey. So, negatif 4C didarab 3C. Okey, mak jawapan dia akan dapat negatif 12C kuasa 2. Okey, masih betul. Aha. Cuba kita semak yang kedua. Negatif 4C didarab dengan negatif. So, negatif didarab dengan negatif. Dia jadi... Seumpamanya Nisa, kalau lelaki duduk dekat dengan lelaki, pegang-pegang boleh tak? Tak boleh. Lelaki dengan lelaki boleh tak boleh. Pegang? Boleh. Bolehlah Nisa. Boleh. Sebab tak ada dosa kan? Yeah. Tapi kalau lelaki dengan perempuan pegang macam mana? Dia jadi negatif. Tak boleh. Masya Allah dosa Nisa. Yeah. Okey. Jadi kat sini kalau simbol sama lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan, dia tak apa. Positif dia. Dia akan jadi positif. Sebab dia tak ada kan dosa nak sentuh apa tak ada masalah. Jadi kat sini Nisa boleh nampak tak? Adik Nisa kita. Salah. Nisa. Iaitu negatif. Apabila Nisa darab dengan negatif, hasilnya akan jadi positif. Cikgu tengok jawapan saya betul cikgu ya? Okey betul. Okey pandai ya. Nisa kat sini betul dan Nisa kat sebelah tu yang kat luar tu ada silap sikit dia. Tapi so, tak pastikan. Mengapa. Tak mengapa. Ini adalah proses pembelajaran. Yes, Nisa betul. Tadi pun takut-takut nak buat betul ke jadi positif ni. Tapi kita dah semak sama-sama. Ini adalah proses pembelajaran tapi tak mengapa sekiranya anda melakukan kesalahan. Thumbs up untuk usaha anda. Yes, bagus Nisa. Tahniah. Okey, jadi kat sini kesimpulan cikgu boleh bagi tahu. Kalau ada negatif kat luar, kat luar kurungan, apa akan berlaku? Simbol dalam kurungan ni dia bertukar. Nisa nampak tak? Yang positif jadi negatif. Yang negatif jadi positif jadi Nisa. Positif. Sebab negatif ni dia mengganggu sikit. Okey, so boleh faham Nisa kat luar boleh faham? Boleh rakan-rakan. Boleh, okey. Okay. So adik-adik pun ingat ya, kalau ada negatif kat luar kurungan, maka dia akan mengubah simbol yang di dalam kurungan. Ya, baik. Okey Nisa. So salam sudah Nisa. Dah salam dah. Kita pergi lagi kepada yang Nisa nak tahu tadi. Apa Nisa? Teknik Mickey Mouse. Okey, dengan Butterfly. Okey, so kita pergi kepada yang seterusnya. Apabila kembangan melibatkan dua ungkapan algebra. Kalau yang salam tadi, satu kurungan je Nisa. Sekarang ni, okey, cuba tengok soalan dia. Lebih mencabar. Nampak Nisa? 3P tambah 2 didarab 2P tambah 4. Okey, lagi kita tambah lagi soalan. Ada negatif pula. Negatif 2B tambah 3 didarab dengan 4B tolak 2. Baik. Dan soalan akhir dia adalah, okey, 2Y tolak 3 didarab 3Y tolak 4. Baik. Okay. Cikgu, saya lihat jawapan ni, jawapan soalan-soalan ni yang menggeletar. Saya dah berpeluh dia ni. Sebelum kita pergi kepada topik seterusnya iaitu kembangan yang melibatkan dua ungkapan algebra, kita akan sama-sama berhenti seketika yang di rumah. Jangan ke mana-mana, kita akan sambung aktiviti kita selepas ini di Teras Didik TV KPM. Okay, stay tune. KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa, kita ada Cikgu Kuna dan juga rakan-rakan kita dari SMK Dewan Beta Kota Baru Kelantan. Kalau masih okey, rakan-rakan di Google Meet bagi Nisa double thumbs up.
Masih bersemangat semua? Okey. Okey, masih boleh. Jadi jom boleh, kita teruskan kelas kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, sekarang tibalah saat yang Nisa kata teruja tadi nak belajar Nisa yang melibatkan dua kurungan nak guna teknik butterfly. Okey. Tapi Nisa, sebelum kita pergi kepada teknik butterfly, cikgu nak tunjukkan kaedah yang ada dalam buku teks ataupun yang selalu digunakan oleh pelajar. Okey, kalau tadi kita gunakan konsep salam, kita guna teknik salam tadi kan Nisa? Ya, betul. Okey, so sekarang ni apabila ada dua nombor, bermaksud Nisa kena salam dengan setiap nombor tadi. Okey, bermaksud kalau mula-mula Nisa salam yang 3P tu, disalam dengan 2P. Okey, sekarang yang 3P tu kena salam dengan 4. Salam juga dengan 4 tu. Betul tak Nisa? Okey, yang seterusnya apa berlaku? 2, salam dengan 2P. Yes. Dia kena salam juga dengan 4. Yes, betul. Sebab dia ada dua ahli kan? So, dua ahli tadi nak masuk rumah pun kena salam dengan setiap ahli dalam rumah tersebut. So, di sinilah kita salam balik. 2 didarab dengan 2P dan 2 didarab dengan 4. So, hasilnya adalah, okey, kita akan dapat jawapannya 6P kuasa 2 tambah 16P tambah 8. Okey. Tapi Nisa, cara ni kadang-kadang pelajar ni dia punya anak panah dia ni macam-macam. Pergi sana, pergi sini. Ke utara, ke selatan je dia. Utara, selatan, timur, barat, sana ya. Banyak yang melakukan kesilapan. Betul. Okey Nisa, kat sinilah cikgu cipta satu teknik yang cikgu panggil butterfly tadi. Okey, tak sama. Jom kita. So, anak-anak pun. Sekarang kita cikgu akan ajar bagaimana teknik butterfly digunakan untuk membuka apabila melibatkan ungkapan algebra yang melibatkan dua kurungan. Baik. Okey, so contoh yang sama, maka cikgu akan kembangkan teknik ini menggunakan teknik butterfly. Butterfly. Okey, so contoh yang pertama, soalan yang sama sekarang. First, okey, cikgu akan susun kedudukan nombor tadi di dalam sayap rama-rama. Wah, cantiknya rama-rama cikgu. Itulah, kan beling-beling gitu. Okey, alright. So, apa yang perlu cikgu anak-anak buat sekarang, anak-anak yang kat luar. Okey, first adalah apabila kita ada dua kurungan, langkah yang pertama, okey, 3P tambah 3 didarab 2P tambah 4. Okey, step pertama, okey, anak-anak letakkan yang sebutan P tadi. 2P dengan 3P diletakkan pada sayap yang pertama. Okey, kita letakkan pada sayap yang pertama. Okey, yang kedua, kita masih lagi ada dua nombor iaitu 3 dan 4. So, nak letak kat mana sekarang ni? Dekat sebelah sayap. Yes, satu lagi, ada cikgu. Ada lagi satu sayap. Yang kedua iaitu kita letakkan 3 dengan 4. Okey. So, apa yang kita nak buat sekarang? Okey, kita ada dua sayap rama-rama. Maka langkah yang pertama, apa yang cikgu buat adalah, okey, yang pertama, sayap pertama tu, okey, anak-anak darabkan. Nisa darabkan. Sayap pertama tadi. Okey. Okey, 3P didarab dengan 2P. So, berapa Nisa? 6P kuasa 2. 6P, yes. 6P kuasa 2. 3 darab 2, 6. P darab P, P kuasa 2. Okey, settle satu. Tak ada anak-anak panah dah Nisa. Okey, baik. Okey, alright. Seterusnya, sayap yang satu lagi berapa tu? 3 darab dengan 4. Yes, 3 didarab dengan 4. So, jawapannya berapa Nisa? 12. Okey, 12. Nampak cikgu susun? Okey. 6 P depan, okey, 12 di belakang. Okey. Apa yang tinggal lagi Nisa? Yang tinggal di tengah-tengah cikgu. Yang tinggal di tengah-tengah. Nampak tu dia kosong tu. Okey, Nisa. Sayap rama-rama, kalau Nisa nampak, nampak tak? Dia macam bersilang. Dia bersilang. Dia bersilang kan? Dia bersilang. So, bersilang anak-anak ingat darab. Macam atromen macam ni, bersilang. Okey, so kena darab. So, apa yang Nisa nak buat sekarang? Nisa tekan je kalkulator. Okey. 3 dia bersilang dengan apa? 4. 3 dia bersilang dengan 4. So, kat sini, just tekan kalkulator. 3 darab dengan 4, baru sebelah sayap. Sayap yang satu lagi berapa Nisa? 2 darab dengan 3. Yes, 2 didarab dengan 3. Silang satu lagi iaitu 2 didarab dengan 3. Tekan je kalkulator. 3 darab 4 tambah 2 darab 3. Tekan je sama dengan. So, dia akan keluar jawapannya berapa Nisa? 18. Okey, 18. 12 ditambah dengan 6 dapat 18. Tapi Nisa kena ingat, yang kita darab 3 tadi sebenarnya ada? P. P. So, jadi apa? 13. Okey, 18 tadi kita tambah huruf P je lah. Kan? Sebab kita darab tadi adalah 3P. Maka 3P darab 4 dapat 12 tu sebenarnya 12P. 12P. Tambah dengan 6P. So, jawapan dia 18 ini adalah 18P. P. Itulah jawapan dia Nisa.
Maka jawapan akhirnya akan jadi 6P kuasa 2 tambah 18P tambah 12. 12. Senang okay. tak Nisa? Ha, saya rasa saya boleh ikuti teknik yang sangat-sangat baru bagi saya. Okay. Diharapkan rakan-rakan di rumah pun dapat mengikuti. Baik? Boleh faham eh? Boleh. Maksudnya okay, anak-anak kat rumah sekali lagi sayap satu. Sekali lagi ya. Okey. Sayap satu kita tambah darabkan. 3 didarab dengan 2 dapat 6. Dan P didarab dengan P dapat P kuasa 2. Belakang ni, sayap yang kedua, 3 didarab dengan 4 menghasilkan 12. Dan sayap kita ada 2, dia bersilang. Bersilang bermakna darab. Betul. So, tekan kalkulator. 3 darab 4 tambah 3 darab 2. Menghasilkan 18. Tapi kita kena ingat, yang kita darab tadi 3 adalah 3P. So, hasilnya adalah 18P. Okey, nampak Nisa? Saya maksudnya dah nampak dengan jelas. Dah. Anak-anak panah yang banyak tadi kan? Okey, so dia nampak lebih mudah. Okay. Betul. Alright, so boleh kita beri pada soalan pada anak-anak tak? Boleh, tak ada masalah. Kita nak lihat rakan-rakan kita. Okey, so anak-anak dah bersedia tak ni untuk soalan yang seterusnya? Okey, alright. Okey, seterusnya kita cuba pada soalan yang kedua. Jom cuba soalan yang pertama. Okey. Ha, 2Y tolak 3. Nisa pun kira ya. Sebab nak masuk kelas, cuba. Kena kira. Okey. So, 2Y tolak 3 didarab 3Y tolak 4. Okey. Okay. Kira sekarang. Jom-jom kawan-kawan kita kira ni. Okey. Risau saya. Nisa nampak dapat peluh tu. Siapa nak bantu Nisa ni? Kesian Nisa. Siapa nak bantu saya? Okey. Alright. So, anak-anak kat luar pun jangan lupa ya. Kira juga. Jangan diam je. Okey. Siapa nak bantu Nisa? Kesian Nisa. Okey, kejap. Jawab lagi. Okey, Min nak jawab. Okey, Min. Okay. Silakan jawapan anda. Tengok tu. Siap. Siap tunjuk sayap lama-lama lagi. Okey, Min. Wah. Bacakan jawapan Min. Okey, berapa jawapan Min? Okey. 6Y kuasa 2, tolak 17 tambah 12. Okey, so jawapan Min tadi kita semak betul ataupun tidak. Sama tak dengan jawapan Nisa? Saya rasa sama. Rasa sama. So, saja nak tengok jawapan cikgu. Okey, kita semak ya. Okey, so jawapan sekarang ni kita tengok Min bagi tadi. So, yang pertama Nisa darabkan sayap pertama. Dapat berapa Nisa? 6Y kuasa 2. Sama jawapan kita ni. Darab 2, 6 dan Y kuasa 2. Y darab Y dapat Y kuasa 2. Betul ya. Okey, belakang dia. Okey, berapa? 3 darab 4 sama dengan negatif 3 darab negatif 4 jadi 12. Negatif atau positif? Positif. Positif lah sebab lelaki dengan lelaki tak apa. Okey, so jawapan dia adalah positif 12. Dan yang tengah tu kita kena silangkan dia. Darabkan. Iaitu adalah kat tengah tu 2 didarab dengan negatif 4 tambah 3 didarab dengan negatif 3. Betul? Sebab dia kita silangkan dia. 2 didarab negatif 4 dan 3 didarab dengan negatif 3. So, berapa jawapan dia? Negatif 17. Okey, negatif 17 Y. Betul ke? Betul anak-anak? Min, sama betul? Jawapan sama kita. Jawapan. Alhamdulillah. Okey, tahniah. Betul lagi kan? Okey. Dan soalan yang kedua, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Nisa. Alamak, yang ni ada negatif. Lagi sekali ada negatif. Okey, so kira. Kita kira sama-sama kawan-kawan menggunakan teknik butterfly. Yang di rumah boleh turut sama mencuba. Yang kat rumah pun cuba. Cuma kalau ada negatif ni, okey, berhati-hati sikit. Itulah. Saya pun alamak, macam mana ni? Okey, kita cuba. Tak akan mengaku kalah. Jangan malu pada adik-adik kita ya. Nanti Nisa jawab salah pula. Okey. Alright. Okey. Ni jadi. Okey, boleh. Ada yang nak bantu Nisa dengan cikgu kat sini? Saya rasa perlukan bantuan lah untuk kali ini. Bantuan juga. Okey. Ada yang dah sedia? Okey. Okay, Fatimah. So, siapa Fatimah? Okey. Alright. Okey, bagi jawapan. Okey. So, tengok dia tunjukkan butterfly jawapannya. Okey, bacakan jawapan untuk jawapan yang dapat. Karimah? Okey. Negatif 8B kuasa 2. Okey, sama. Tambah 16B tolak 6. Tolak 6. Okey, kita semak. Sama tak jawapan Nisa? Sama. Sama. Tak tiru eh? Tak tiru. Okey, so kita semak betul ataupun tidak jawapan Karimah, Fatimah dengan Nisa. Okey, now letakkan konsep yang sama tadi, cara yang sama. Negatif 2B darab 4B, so 8B kuasa 2. Betul.
Okey, so ayat yang kedua, 3 didarab negatif 2 dapat negatif 6. Betul lagi Nisa. Ha, betul. Okey, dan kita darabkan sayap sebab kita ada 2 sayap tu, iaitu negatif 2 didarab 2. Negatif 2 darab negatif 2. Tambah sebab kita ada 2 sayap, so kena tambah. 3 didarab dengan 4. So, dapat dia berapa Nisa? Negatif 2 darab negatif 2 dapat 4. Okey. Sebab negatif-negatif dia jadi positif. Pandai dah tu. 3 darab 4, 12. Jadi jawapan dia 16. Okey, betul. Tahniah untuk Nisa dan Karima. Okey, betul. Dan anda jika luar pun pastikan betul, ya? Baik. Okey, alright. Nisa, habis dah lah teknik apa butterfly tu. Sebab dah faham. Semua dah betul dah semua kan? Okey, so baik. Macam mana rasa? Okey? Saya rasa lepas ni saya akan jadi lebih yakin kalau saya nampak kembangan ungkapan algebra melibatkan dua kurungan tu. Okay. So macam Nisa kata, Nisa rasa nak guna yang butterfly ataupun yang salam dua kali tu. Bergantung pada soalan juga cikgu. Okay. Kalau mudah guna salam, saya gunakan teknik salam. Yang penting kedua-dua teknik sangat mudah digunakan dan dipahami. Okay. Alright, janji? Betul. Ya, baik. Okay. Dan seterusnya, kita akan berehat ataupun nak kepada teknik yang kedua. Cikgu, kita ada satu lagi teknik yang kita nak kongsikan dengan rakan-rakan di rumah, iaitu teknik Mickey Mouse tadi tu. Tetapi sebelum tu, memandangkan saya dah berpeluh-peluh ni, jomlah kita berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Dengan teknik Mickey Mouse. Okey. KPM Didik TV KPM. Masih menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Dan kita akan teruskan dengan teknik seterusnya, iaitu teknik Mickey Mouse. Jom Cikgu Kuna, silakan. Terima kasih Nisa. Teknik Mickey Mouse. Sebut pun dah rasa happy kan? Okey, insyaAllah. Semoga apa yang kita belajar pun akan lebih mudahkan anak-anak. Ya, insyaAllah. Okey, cuba tengok Nisa soalan yang seterusnya. Apa yang Nisa nampak soalan dia? Kuasa duanya di luar kurungan, Cikgu. Kuasa dua di luar kurungan. Kalau tadi kita ada satu kurungan, lepas tu ada dua kurungan. Sekarang satu kurungan di kuasa dua. Dikuasakan dua. Sebenarnya Nisa, kalau kuasa dua ni bermaksud kita kembangkan dia menjadi dua kali, Nisa. Sama tak yang dengan butterfly tadi? Sama, Cikgu. Samalah. Maksudnya, kalaulah dia bagi soalan yang melibatkan kuasa dua, kalau Nisa nak kembangkan dia, so Nisa boleh ada dua pilihan. Sama ada Nisa nak guna teknik yang salam macam tadi. Salam, baik. Okay. Ataupun Nisa nak gunakan teknik butterfly macam tadi. So, jawapan dia tetap akan sama. Baik. Tapi Nisa, kita dah belajar teknik tu. Betul. Dan dua teknik tu bagi cikgu lah lebih panjang nak banding dengan yang Mickey Mouse ni. Mickey Mouse. Okey. So Mickey Mouse ni dia lebih simple dan lebih cepat. Okey, macam mana? Alright. Nisa, minat tak Mickey Mouse? Saya suka, cikgu. Okey, jadi sebabkan tu lah. Cikgu ambil satu gambar Mickey Mouse. Yang lagi sekali, bling-bling Nisa. Okey. So, Nisa tengok Mickey Mouse ni, dia ada telinga dia besar kan, Nisa? Dia ada telinga, dia ada telinga. Telinga dia ada besar bulat. Dua-dua. Dan muka dia bulat. Kepala dia pun besar kan? Okey, so kat sinilah cikgu ada idea macam mana nak selesaikan kalau ada kuasa dua ni, guna teknik Mickey Mouse. Okey. Sebab telinga dia punyalah besar, Nisa. Betul, maka cikgu. Maka kat sini, cikgu bagi tahu pada anak-anak yang telinga kiri kanan ni kuasa dua kan. Sebab kalau kuasa dua ni dia dua kali ganda lagi besar kan. Baik. So apa yang kita buat? Okey, ambil nombor yang dua Y tu. Okey. Kuasa dua kan. Kuasa letak dua sebelah kan. Telinga. Okey, sebelah telinga. So sekarang apa lagi satu nombor Nisa? Tiga. Negatif tiga. Negatif tiga. Ingat, Nisa, kuasa apabila dua. Nombor tu dia akan ada satu simbol kat depan. Baik. So simbol kat sini adalah negatif tiga. Negatif tiga. So negatif tiga ini sekali lagi di kuasa dua kan. Okey. Okay. Telinga sebelah lagi. Alright. Okey. Okay. Nampak? Nampak. Okey, so berapa jawapan dia Nisa? Telinga sebelah kanan berapa dapat?
2y. 2. Y kuasa 2. Kuasa 2. So, dapat berapa? 4. Kejap. 4y. Okay. Kuasa 2. Betul lah. Betul lah. 4 kuasa 2. Sebab 2 kena kuasa 2 dapat 4. Dapat 4. Y kuasa 2 pun dapat Y kuasa 2. So, okay. Betul lah. Tu tak yakin tu ya. Jawapannya adalah betul. Dia, iaitu dia, akan dia baru nak mencuba ni. Cikgu saya macam okay, kita yakin. Okay, yakin. Tapi betul tu. Bagus. Cuba yang betul. Okay. Hmm. Jadi Nisa kena ingat. Kalau yang telinga ni kuasa 2. Kuasa 2. Telinga kiri pun kuasa 2. Kanan pun kuasa 2. Kepala no. Okey, kepala Nisa ingat kena darab 2. Kena darab 2. Darab 2. So, macam mana maksudnya nombor tu kita dah ada nombor 2, Y. Kita dah ada nombor negatif 3. Yeah. Maka yang tu kita kena darabkan dengan 2. Oh. Bermaksud 2, Y. Didarab dengan 2. Didarab dengan negatif 3. Okey, mesti Nisa tertanya-tanya. Kenapa cikgu guna teknik ni yang melibatkan telinga kena kuasa 2 dan kepala tu kena darab 2. Okey, nah, cuba Nisa nampak. Okey. 2Y, bila cikgu susun, cikgu kembangkan 2 kali tadi. 2Y didarab dengan 2Y. Sama 2. Tak Nisa? Sama. Sama kan? So, bila sama, benda yang sama didarab sebanyak 2 kali, sama tak kalau kita kuasa 2? Sama cikgu. Sama kan? Ha. Jadi sebab itulah cikgu tak kembangkan macam ni. Cikgu buat nampak je 2Y ni, cikgu buat telinga dia. Telinga terus. Maksudnya telinga kuasa 2. Kuasa sebab 2. Memang kita nampak dia nak darab benda yang sama. So, 2Y tu kita kuasa 2 kan terus. Okey, sekarang Nisa nampak. Sama tak? Sama cikgu. Sama lagi. Sesama lagi boleh tak cikgu nak letak kuasa 2 lagi? Boleh. Boleh lah. Jadi negatif 3 ni juga cikgu letakkan telinga supaya kita faham yang telinga tadi kena kuasa 2. Kena kuasa 2. Sebab dia mendarab benda yang sama. Oh. So, darab benda yang sama sebanyak 2 kali kita kuasa 2 kanlah senang. 2Y kuasa 2 dapat 4Y kuasa 2. Baik. Negatif 3 kuasa 2 dapat positif 9. Barulah saya faham. Alright. Sebelum itu lagi Nisa, kenapa pula kepala kena darab 2? Okey, cuba Nisa ingat ya. Kat tengah tu apa yang cikgu buat tadi? Silang. Darab silang, betul. Okey. Ultraman. Ultraman. So, masa Nisa darab silang tadi, okey. 2 didarab dengan negatif 3. Betul Nisa? Betul. Okey. So tambah dengan sayap yang kedua berapa? 2Y. 2 darab dengan negatif 3 juga. Yes, 2 darab dengan negatif 3 juga. Sama tak Nisa? Sama cikgu. Sama kan? Okey. Kalau 5 tambah dengan 5 berapa Nisa? 5 tambah 5 berapa 10. Dapat? 10. Okey. Sama tak kalau cikgu kata 5 darab 2? Sama cikgu? Samalah. Maksudnya kalaulah kita menambah benda yang sama sebanyak 2 kali, dia sama dengan darab 2. Betul. Kalau kita darab benda yang sama sebanyak 2 kali, dia jadi kuasa 2. Menambah yang sama jadi darab 2. Maka kat sinilah cikgu dapat idea bahawa senya dengan menggunakan teknik Mickey Mouse ni, kat telinga tu kena kuasa 2. Telinga kena kuasa 2. Kuasa 2. Kiri kuasa 2, kanan pun kuasa 2. 2 juga. Baik. Kepala? Kepala kena buat apa Nisa? Kepala kena tadi darab 2. Darab 2. Darab 2. Yes, kepala kena darab 2. So guna cara ni lebih mudah Nisa. Nampaknya kan cikgu dapat jawapan dia. Saya rasa penerangan cikgu cukup jelas tadi. Okay. Mungkin kita sempatlah buat soalan dengan rakan-rakan kita nak uji kefahaman mereka. Alright. Okey. So kita tunjukkan jawapan akhir dia dapat berapa Nisa tadi? 2Y kuasa 2. Okey, negatif 3 pun kuasa 2 dan 2Y darab dengan 2, darab dengan negatif 3. Sebab dia kena darab ya di tengah ni dengan 2 kan? 2. Okey, darab dengan 2, darab dengan negatif 3. So jawapan dia akan dapat yang telinga tadi 4Y kuasa 2. 4Y kuasa 2. Dia dah turun ke bawah tu ya. Okey. Dan 9 tadi negatif 3 kuasa 2 dapat 9. 9. Dan yang kat tengah tu akan dapat berapa? 2, okay. Negatif 12Y. Negatif 12Y. So, Nisa combine je lah semua. Dapatlah jawapan dia adalah 4Y kuasa 2. Tolak 12Y. Tambah 9. Senang saya dah nampak Nisa dengan jelas, cikgu. Okay. So, agak-agak nak buat yang butterfly ke nak buat Mickey Mouse? Mickey kalau Mouse. Ada kuasa dah macam ni. Mickey Mouse lah. Mickey Mouse. Jimatkan masa yang ada, kan? Okey. So, kalau tak try sendiri, tak tahu kan? Betul. Betul tak nampak memanglah mudah sebab cikgu yang buat. Betul. Kan? Okey, sekarang kita uji sekali lagi. Okay. Boleh Nisa? Saya cuba. Okay. Mari. Cuba lagi. Okey. So, jom kita cuba. Okey, untuk soalan yang pertama. Oh, okey. Okay. Negatif eh? Baik-baik. Nak ada negatif. Negatif. Okey. So, Nisa cuba. Adik-adik kat Google Meet pun cuba. Yang kat luar pun cuba. Okey. Okey. Mari kita. 3.
2. Kejap. Nampak cikgu buat macam mudah kan? So, bila kita nak buat bila sendiri cuba sendiri, mulalah. Dan ini rasa yang ini ramai yang anak-anak pelajar selalu cakap, masa cikgu mengajar faham, masa cikgu ajar boleh je buat. Tapi masa exam tak boleh buat. Sebab itulah matematik ni dia kena buat sendiri ni, Sa. Dia kena ulang lagi. Kena sentiasa buat latihan untuk mantapkan lagi kemahiran kira-kira adik-adik dan juga adik-adik adik kat luar pun bila dah faham dah teknik yang cikgu ajar ni, okey, cari lagi soalan banyak-banyak, cuba lagi barulah benda tu akan jadi pemenen dalam kita punya fikiran. Betul tu. Okay. Baiklah, memandangkan masa kita pun dah tak banyak, cikgu saya nak minta rakan-rakan kita untuk tunjukkan jawapan mereka. Okey. Angkat saja kertas tu, kita akan pilih seorang untuk kongsikan jawapan masing-masing. Kita lihat macam mana jawapan adik. Okey, cantik Mickey Mouse dia. Okay. Wah, comelnya. Okey. So, okey, kita lihat. Baca jawapannya berapa? Semua jawab betul Akilah dan pun ada. Okey, saya nak minta Fariha lah untuk bacakan jawapan Fariha. Okey. 4S kuasa 2 tolak 12S tambah 9. 4S kuasa 2 berapa tadi? Kita lihat. Okey. Tolak 12 tambah 9. Tambah 9. Okey. So betul ke cikgu jawapannya? Tak betul ya. Telinga jangan lupa letak je telinga. Ya. Yeah. So negatif 2 kuasa 2 positif. Betul. Dan S kuasa 2 dapat S kuasa 2 betul. Ya. Yeah. Darab 2 Nisa, letak darab di kepala 2. Macam tu ha. Negatif 2 tekan di kalkulator. Negatif 2 darab 2 darab 3. So dapat berapa? 12. Negatif 12. S jangan lupa negatif tu. Tak boleh alamak. Tertinggal salah. Dan satu lagi telinga 3 kuasa 2. 9. Yes, 9. Ya, betul. Tengok dah ajar sekali je dah boleh faham. Saya rasa saya kena mantapkan lagi penguasaan saya terhadap teknik-teknik yang dipelajari dengan membuat banyak-banyak latihan. Jadi adik-adik di rumah pun boleh buat banyak-banyak latihan. Jadi cikgu sebenarnya dalam pada saya seronok teknik Mickey Mouse, butterfly, salam. Sebenarnya kita dah sampai di penghujung rancangan cikgu. Kelas kita dah nak habis. Tetapi sebetulnya saya nak minta cikgu untuk kongsikan sedikit rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan cikgu. Terima kasih Nisa. Okey. Disebabkan masa yang tidak mengizinkan sebenarnya banyak lagi nak share dengan Nisa tapi tak apa, sekurang-kurangnya semua teknik itu cikgu dah bagi tahu. Baik. So anak-anak pelajar pun rasanya dah boleh faham. Jadi apa yang penting sekarang, anak-anak kena buat latih tubi Okey, jadi kat sini cikgu ada bagi beberapa contoh dan untuk pengukuhan untuk pengukuhan maka anak-anak kena buatkan sendiri kat rumah barulah kita akan lebih faham adakah yang kita belajar tadi betul-betul faham ataupun tidak. Okey, so untuk aktiviti pengukuhan ni kita ada beberapa soalan yang melibatkan keempat-empat teknik tersebut. Baiklah. Jadi adik-adik boleh catat boleh soalan catat. Ini untuk lakukan di rumah. Soalan yang pertama, 2 didarab dengan 4P tambah 3. So ini kita guna teknik Salam sebab dia satu kurungan. Okey, so balik buat kat rumah. Dan yang kedua adalah satu soalan yang melibatkan butterfly. Baiklah. Kan sebab ada dua kurungan. Okey, boleh salin dan cuba selesaikan untuk pengukuhan supaya lebih faham. Okey. Okay. Dan soalan yang ketiga adalah untuk soalan yang berbentuk Mickey Mouse. Baik, cikgu. Okey. Okey, baiklah. Bagi adik-adik di rumah mungkin boleh ulang tonton episod ini di saluran YouTube Direkt TV KPM untuk mencatat soalan dan ulang kaji bagaimana nak menggunakan teknik-teknik telah diajarkan. Terima kasih banyak-banyak cikgu Kuna dan juga rakan-rakan dari SMK Dewan Beta Kota Baru Kelantan. Kita jumpa anda lagi di episod akan datang. Saya Nisa Kiat. Assalamualaikum. Bye. Jadi pengalaman saya sebagai seorang guru matematik semasa sesi pengajaran dan pemudahcaraan berkaitan topik algebra, di mana saya boleh tengok kebanyakan pelajar tidak faham konsep algebra di dalam matematik. Ini menyebabkan mereka tidak suka kepada matematik, termasuklah dalam topik algebra. Mereka tidak suka. So di sini apa yang boleh kita katakan adalah kreativiti dan inovasi daripada guru itu sendiri amat perlu dalam kita membentuk minat pelajar untuk belajar dan juga untuk lebih faham berkenaan dengan konsep algebra. Sebagai contoh di sini adalah berkaitan subtopik berkaitan kembangan algebra, di mana dalam di SKP matematik sudah diterangkan berkenaan dengan penggunaan kaedah Jubin dalam menyelesaikan masalah kembangan algebra.
Kebanyakan pelajar tidak faham bagaimana untuk menggunakan kaedah Jubin. Oleh itu, terdapat ramai guru-guru yang mencipta kaedah baru yang membolehkan para pelajar lebih faham dan boleh mengaplikasikan penyelesaian masalahnya di dalam soalan. Ini amat penting bagi seorang guru dalam membentuk inovasi yang baru bagi memberi lebih kefahaman kepada pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengetua, saya amat menitikberatkan ketersampaian pendidikan pada murid-murid, terutamanya dalam norma baru sekarang. Bersama-sama dengan guru, kami telah merancang dan menyediakan kaedah yang paling sesuai dan menarik untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan murid secara langsung. Sebagai pengurus sekolah, kami mementingkan pembelajaran bermakna. Dan ini dipermudahkan supaya sesuai dengan pelbagai tahap dan kemampuan murid. Ditambah dengan adanya program Didik TV KPM yang disediakan, faedah ini bukan sahaja terhad kepada beberapa kumpulan tertentu, tetapi telah memberi manfaat kepada semua guru dan murid, khasnya calon-calon SPM. Selamat maju jaya. KPM.